Halo semuanya, balik lagi bareng aku Tire dan sekarang aku bareng Dinda. Hari ini kita mau makeup-makeupan lagi. Langkah pertama, kita tinggal pakai milk cleanser. Cara pakainya gampang, kita tinggal oles-olesin aja ke seluruh wajah sampai dia ngerata. Ini supaya wajah kita bersih ya. Selanjutnya aku pakai DD cream atau biasanya juga aku pakai foundation dari Dermacool. Cushion dari Wardah. Nah, selanjutnya kita juga bisa pakai bedak dari Morphe supaya lebih ke bentuk dan supaya lebih rata. Oh iya, untuk detail produk yang aku pakai nanti aku taruh di description ya. Nah, ini aku juga pakai pen eyeshadow palette dari Implora. Aku pilihnya yang warna coklat supaya lebih natural. Ini aku olesin aja ke eyelid. Satu warna aja. Nah, selanjutnya kita juga bisa pilih langsung yang warna putih, kita taruh di inner corner. Taruh juga di pangkal hidung supaya kelihatan lebih mancung, tulang-tulang pipi dan juga di kening. Selanjutnya kita tinggal jepit bulu mata supaya kelihatan lebih berlipat. Kita ratain lagi semuanya. Nah, selanjutnya aku pakai eyeliner yang cair dari Stayon. Ini aku sengaja pakai wing liner ya. Nah, selanjutnya aku juga pakai blush yang natural dari Wardah. Selain itu aku juga pakai pensil yang warna atau white pencil dari Implora untuk di under eye-nya. Selanjutnya kita tinggal pakaiin maskara ke bulu mata yang tadi udah kita capit. Nah, terakhir sentuhannya kita pakai lipstick dari Wardah yang warna pink, dipadu-padankan dengan lipstick dari Implora yang warna yang nomor 2. Setelah itu beauty yang warna merah menyala. Lalu kita tetapin aja pakai tangan supaya lebih rata. Dan selanjutnya kita tinggal rapi-rapiin seluruh permukaan makeup yang tadi udah kita bikin. Setelah itu baru deh kita tambah-tambahin yang dirasa belum. Dan setelah terakhir kita tinggal pakai highlighter. Jadi teman-teman, ini dia makeup dari aku. Gimana menurut kalian? Kalian bisa aplikasiin ya sesuai selera kalian dan bisa juga kalian contoh di hari raya.